Dunia ini dipenuhi berbagai macam tradisi dan agama dan wilayah. Selain itu, setiap bangsa juga mempunyai budaya yang khas dan unik. Misalnya saja ada suku yang percaya dengan tradisi seksual. Dikutip dari berbagai sumber yang ada, beberapa tradisi atau kebiasaan ini mungkin dianggap aneh oleh suku atau masyarakat lain, tapi terasa normal bagi mereka. Di bawah ini ada 5 suku yang mempunyai ritual seksual teraneh di dunia. Memotong alat kelamin. Suku ini berada di Australia. Suku Marpujara melakukan ritual memotong alat kelamin untuk memperoleh kejantanan. Ritual Marpujara aboriginal ini melibatkan penyunatan yang barbar dan diikuti dengan pria yang disunat menelan tubuh mereka sendiri. Setelah itu, alat kelamin mereka disayat memanjang di bagian bawah, terkadang hingga mencapai skrotum. Darah kemudian diteteskan ke api untuk menyucikannya. Dari ritual itu, pria akan buang air kecil dari bagian bawah penis dan dari uretra. Suku Tropiandes, anak-anak bercinta. Suku ini berada di Papua Nugini. Tropiandes adalah suku di Papua Nugini yang anak-anaknya mulai berhubungan seks pada usia 6 tahun. Anak-anak mulai berhubungan seks di usia sangat dini, 6-8 tahun pada anak perempuan dan 10-12 tahun pada anak laki-laki. Meski semua orang bisa berhubungan seksual kapanpun mereka inginkan, berbagi makanan sebelum menikah adalah larangan besar. Mereka dilarang makan bersama sebelum menikah. Suku di Himalaya, berbagi istri. Suku ini berada di Himalaya. Menurut artikel di Psikologi Today, hampir semua komunitas poliandri mempraktikkan apa yang disebut dengan poliandri persaudaraan, di mana sekelompok saudara pria berbagi seorang istri. Pengaturan ini akan berjalan baik jika istri bisa beradaptasi dengan penjadwalan masing-masing saudara. Suku Sambian, minum sperma. Suku ini juga berasal dari Papua Nugini. Sambian adalah suku mengonsumsi sperma di Papua Nugini. Agar dianggap sebagai pria di suku primitif ini, anak laki-laki dijauhkan dari kehadiran semua perempuan sejak usia 7 tahun dan tinggal hanya dengan para laki-laki selama 10 tahun. Mereka juga sering mengalami mimisan dan buta akibat mengonsumsi banyak sekali tepung. Namun, yang paling parah adalah mereka harus menelan sperma dari pria yang lebih tua, yang dianggap bisa tumbuh dan menjaga kekuatan. Suku Modaabe, mencuri istri. Suku ini terletak di Nigeria, Afrika Barat. Para pria di suku ini dikenal suka saling mencuri istri orang. Pernikahan pertama suku ini dibuat oleh orang tua mereka sejak belum lahir dan harus dilakukan di antara sepupu dari garis keturunan sama. Pria Modaabe akan memakai riasan rumit dan kostum serta menari untuk memikat wanita, berharap bisa mencuri istri baru.